Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswaku semua. Uh, melalui video penyampaian presentasi melalui video ini sedikit saya menyampaikan materi pengantar kita yang sedikit tertunda atau belum maksimal saya sampaikan pada pertemuan pertama uh, hari Senin khususnya. Uh, pgsd yang kelasnya pada semester ini kelihatannya masih uh, belum normal itu yaitu dibagi dua sip sip pertama sip kedua dan untuk sip satu sendiri uh, kita sudah bertatap muka pada minggu kemarin kemudian ada materi pengantar yang belum maksimal saya sampaikan dan pada melalui, dan melalui video presentasi ini saya sedikit akan menyampaikan hal-hal yang belum tersampaikan di pertemuan pertama. Untuk sip 2 sendiri hari Senin kita udah mulai uh, perkuliahan tatap muka dan sip 1 melalui online. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita masih menyinggung sendiri perkenalan singkat uh, dari saya. Nama saya itu bisa dipanggil Fadede Saya lahir di uh, Bungo, asli, khususnya di uh, Kecamatan Dijohan Johan atau Seri Sekapur, uh, atau Ratu yang sering dikenal orang. Kemudian hobi, saya nonton film, olahraga, dan kuliner Sama-sama masih kuliah, saya senang sekali yang namanya kuliner Kebetulan tempat kuliah juga kulinernya luar biasa banyak Atau uh, banyak kuliner-kuliner ya, yang, yang unik yang ada di tempat uh, kuliah dulu Terus Status baru menikah Kemudian e, kalau alamat sekarang saya di dusun Manggis Batin Tiga kalau nggak salah saya lupa itu tempatnya karena masih baru di sini. Kemudian kegiatan sekarang dosen di Stikip, kemudian aktif di organisasi PDVM, kemudian juga e, ya belajarlah jadi bapak buat anak muda. Jadi bapak muda lah intinya. Kemudian informasi uh, medsos saya WA, kemudian Instagram dan lain-lain bisa saya simak sendiri di sini. Nah riwayat pendidikan kemarin sudah saya, saya singgung satu saya di Universitas Ahmad Dahlan, dua saya di Universitas Gejamada Mada. Kemudian pengalaman organisasi seperti saya sampaikan minggu kemarin saya uh, senang sekali berorganisasi berkegiatan uh, di luar kampus Eksternal maupun eksternal di luar kampus semua kegiatan organisasi uh, saya ikuti untuk mencari pengalaman ataupun keselingkaran atau mencari di, jati diri. Nah untuk rekan-rekan mahasiswa semua uh, organisasi itu uh, sangat penting bagi Uh, apa namanya tuh kemampuan kita di di luar uh, perkuliahan skill diri, dirilah intinya selain uh, skill kalian menjadi guru sd nanti moto hidup awalnya syukuri apa yang kamu punya dan jalani seperti apa yang kamu inginkan Uh, dengan bertingkatnya uh, pendidikan ataupun pengalaman, wawasan uh, moto juga berganti. Yang nah, lebih singkat, sopanlah berkata dan bijaklah bertindak. Nah itu nanti kalau ada waktu saya jelaskan ini. Kemudian, nah ini proses uh, perkuliahan kita. Yang pertama, mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa STIKIP itu yang jelas dan mengontrak mata kuliah Pendidikan Pancasila yang bisa dibuktikan dengan KRS masing-masing. Perkuliahan kita berlangsung selama 14 kali pertemuan. Ada UAS, ada juga UTS. UTS biasanya minggu ke-7. Saya juga enggak tahu kalau sikap seperti apa dan uasnya jelas di pertemuan terakhir. Nah, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan paling sedikit yaitu 75% dari 14 kali pertemuan. Itu biasanya itu 11 kali pertemuan. Biasa seperti itu. Saya juga belum mengerti yang di skip seperti apa. Nanti kita sesuaikan sesuai dengan kebijakan skip sendiri. Nah, ini kontrak belajar kita kontak belajar pertama jelas kalau yang tetap bertatap muka itu kehadiran tepat waktu kemudian keterlambatan saya bisa maklumi jelas dengan argumen yang uh, bisa diterima oleh saya dan rekan-rekan kalian yang ada yang sudah duluan daripada kalian yang tidak terlambat kejujuran uh, ada adil di sana nanti biar ada teman-teman yang merasa tidak dirugikan dan terbuka kemudian toleransi antar sesama kita atau antara satu kelas intinya seperti itu. Nah proses belajar di kelas yang pertama patuhi tata tertib yang ada di stikip maupun nanti secara lisan oleh kesepakatan antara dosen dan mahasiswanya. Nah yang kedua adanya etika nilai-nilai yang baik itu harus tertanam di diri kita baik pun dalam kelas maupun di luar kelas. Nah itu yang harus diperhatikan etika kita cara berbicara etika ketika uh, lagi kuliah dan yang berhubungan sama perilaku usia kita menghargai uh, perkuliahan uh, yang lagi berlangsung. Yang ketiga itu hasil belajar, kehadiran, tugas, UTS dan UAS. Kemudian tugas jelas itu adalah proses, keaktifan dan hasil. Ini biasanya nanti atau tugas yang berikan itu biasanya yang diperhatikan adalah e, prosesnya, yang bikinnya seperti apa mengambil, mencontek dan lain-lain lah. Yang penting intinya kalau saya lebih menghargai itu karya sendiri. Nah itu walaupun sedikit dan belum maksimal, yang penting itu dikerjakan secara, secara mandiri. Nah itu. Kemudian kontrak belajar tadi udah saya sampai sedikit ini nggak usah. Kemudian kita lanjutkan dengan kesepakatan bersama. Ini sangat penting. Pertama, sepakatannya ini yang oh, uh, uh, sip satu yang belum sampai kemarin nanti nanti bisa lagi kita kita diskusi lagi yang pertama jelas selama tatap muka uh, yang jelas telepon genggam dalam mode yang sunyi kemudian aktif partisipasi dalam kalau kegiatan diskusi dan mentaati etika akademik. Nah, etika akademik dalam artian peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh kampus dan mahasiswanya. Itu. Kemudian, mendengar dan menghargai pendapat e, orang lain, teman, dosen, dan lain-lain, bersenang-senang dalam proses belajar, bersenang-senang dalam artian di waktu kita serius, ya serius, di waktu kita bercanda, kita nikmati, kemudian. Oh bersenang-senang -senang dalam proses belajar ini sudah sudah. Berarti ada empat kesepakatan yang perlu kita sepakati nanti bersama-sama. Nah itu. Nah kita masuk pada materi pengantar. Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Wah ini salah nih belum saya edit. Sorry minta maaf ini. Atau Pancasila itu adalah mata kuliah insti di atau mata kuliah wajib di perguruan tinggi itu yang harus teman-teman uh, perhatikan, itu wajib karena di setiap yang namanya Pancasila dan pendidikan uh, kenegaraan itu dari SD sampai perguruan tinggi itu pasti ada, karena itu udah aturan dari uh, pemerintahnya nah, kemudian, nah. Baru kita masuk ke urgensi dan dasar hukum pendidikan uh, Pancasila. Jadi kenapa harus uh, mengapa pendidikan Pancasila itu diberikan kepada kita? Kenapa kita selalu uh, belajar Pancasila? Kenapa kita belajar pelajar pendidikan negaraan itu uh, ada urgensi, tujuan dan dasar hukumnya dasar hukumnya adalah itu aturan, -aturan pemerintah urgensinya adalah untuk uh, kepentingan dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita uh, tetap terjaga dan terjamin nah itu dalam artian bahwa tanpa pendidikan penyesilan kenegaraan kita akan kehilangan yang namanya uh, ruh ke berbangsa dan bernegara kita nah itu kesadaran uh, diri dari setiap uh, warga negaranya akan uh, hilang ini berhubung sama ideologi nantinya itu ideologi pancasila nah kemudian pencapaian pembelajaran di, di yang pertama ini nah yang pertama Setidaknya nanti mahasiswa mampu mendeskripsikan urgensi penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Untuk apa sebenarnya pendidikan penyelenggaraan ya pendidikan Pancasila itu di, diberikan di perguruan tinggi. Dan yang kemudian menjelaskan sedikit dasar hukum sumber penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan di perguruan tinggi. Yang ketiga mampu mengidentifikasi kedudukan pancasila sebagai kesepakatan dan persaksian bangsa. Nah ini berhubungan nanti uh, apa namanya ini uh, kesepakatan yang dimiliki atau yang dijetuskan oleh uh, Muhammadiyah nanti ada, ada sendiri. Uh, bahwa Muhammadiyah menganggap bahwa Pancasila itu adalah kesepakatan dan persaksian bangsa yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa terutama orang-orang Muhammadiyah yang bersepakat bahwa Pancasila itu adalah ideologi bangsa kita. Nah, kemudian mampu menjelaskan visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang lima mampu mendeskripsikan capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, itu setidaknya uh, untuk pertemuan pertama uh, yang mesti uh, kita pelajari bersama-sama. Kemudian baru masuk ke uh, urgensi pendidikan uh, penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama itu setidaknya mahasiswa diharapkan memiliki sikap yang pertama itu keadanya kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri yang kedua kesadarannya pentingnya kelangsungan hidup generasi akan mendatang nah itu kalau seandainya pendidikan Pancasila mulai tidak diajarkan tidak pernah digaungkan nanti akan menurunnya kesadaran kita terhadap Uh, kehidupan uh, sehari-hari kita. Kita harus punya landasan hidup. Nah, kalau orang silam itu uh, itu ada landasan apa nama hidupnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dan begitu pun dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam negara kita ada namanya uh, Pancasila. Nah, yang dan turunan nanti akan lahir undang-undang, undang-dasar undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Yang kedua, kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan persatuan ini sedikit disebut dengan solaritas nah kalau ini tidak kita miliki uh, maka banyaklah sebenarnya benturan yang terjadi di ling di negara kita maupun yang paling paling kecil adalah di lingkungan masyarakat itu sendiri yang keempat kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan nah norma-norma ini artinya peraturan-peraturan kenapa ada peraturan nah itu perlu perlu kita Uh, pahami dalam kehidupan, bergaul baik pun antara lingkungan masyarakat maupun di uh, bersama teman-teman kita. Nah, yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran pentingnya penegakan hukum. Nanti-nanti kita akan belajar ini. Yang ketujuh adalah menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi uh, Pancasila. Ini uh, urgensi kenapa Pancasila itu harus di uh, ada di puruan tinggi dan mungkin, da, uh, mungkin mungkin sih dari dari uh, kecil sampai besar dari tingkat TK sampai tingkat uh, purun tinggi pemahaman-pemahaman uh, tentang ideologi itu pasti diberikan oleh guru-guru uh, dan pemerintah melalui instansi pendidikan. Nah itu. Nah terlebih lagi menurut di pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah yang pertama adalah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan bahasa Indonesia ini harus diberikan oleh uh, di tinggi. Nah, kenapa ini wajib diberikan? Karena berhubungan sama identitas, identitas bangsa kita. Yang pertama adalah religius, kita dengar banyak agama. Yang kedua adalahnya Pancasila, itu sebagai ideologi keluarga negaraan. Itu kita akan uh, berhubung sama hak-hak keluarga negara kewajiban kebenah uh, warga negara yang Jerman bahasa Indonesia itulah bahasa persatuan kita nah itu kemudian fokus pendidikan Pancasila yang pertama membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi negara kita nah itu kita perlu paham Kenapa ideologi kita pancasila semang dari awal pediri Indonesia sampai sekarang kita masih uh, uh, terjaga. Kemudian diharapkan menjadi ruh dalam bentuk jati diri dalam mengembangkan jiwa proporsionalitas sesuai dengan bidang studi masing-masing. Jadi dengan adanya pancasila ini pancasila uh, setelah kalian lulus di perguruan tinggi kalian bisa mengamalkan atau memiliki jiwa sadaran terhadap uh, pemahaman uh, dari apa yang uh, diinginkan oleh uh, apa namanya di negara kita melalui uh, penghayatan nilai-nilai Pancasila di kehidupan uh, ke uh, pekerjaan kalian nanti masing-masing. Nah, itu. Nah, ini tadi menyinggung Pancasila sebagai kesepakatan dan persaksian Nah, Muhammadiyah itu dikenal dengan Darul Adi wa Syahdah Nah, ini yang disepakati di Mutamar Muhammadiyah nah, Apa itu? Darul Adi dapat diartikan sebagai negara tempat masyarakat Indonesia melakukan konsensus nasional konsensus nasional itu adalah kesepakatan bersama kesepakatan nasional di berbagai kalangan dari kalangan muda, kalangan tua dari kalangan uh, nasionalis uh, dari kalangan uh, islami nah itu nah negara Indonesia dari, 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 dari uh, uh, apa namanya kemenjemuhkannya uh, dari golongannya daerah sehingga kekuatan politik yang kemudian mencapai kesepakatan ini berbagai-bagai elemen nah bersepakat bahwa uh, apa namanya itu bahwa negara kita adalah negara, uh, negara kesepakatan negara kompromi uh, bahasa uh, sederhananya itu nah satu sisi uh, Darul Sahda dapat diartikan tempat pembuktian dan toksasian untuk menjadi negeri yang aman dan damai menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bertabat, berdaulat. Nah, adalah hal ini untuk arti dengan adanya kesepakatan tadi ada pencapaian bahwa nanti setelah kita bersepakat negara kita bisa maju, adil, makmur, bertabat, berdaulat. Nah, itu pancasila sebagai kesepakatan dan persaksian bangsa. Nah, itu. Nah, kemudian visi-misi -misi dan tujuan pendidikan pancasila visi pendidikan Pancasila adalah jelas terwujudnya kepribadian sipitas akademika yang bersumber dengan nilai-nilai Pancasila terwujudnya guru-guru uh, PGSD yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini yang akan akan kita agali bersama-sama. Nah, apa yang kalian Nah uh, ini apa nilai-nilai Pancasila yang bisa diimplementasikan dan harus dicerminkan oleh guru-guru sebagai pendidik nanti. Nah, karena apa? Karena kalau di BKSD sendiri, apalagi SD, mereka harus paham pendidikan secara ini. Nah, itu. lanjut biar cepat ini nanti biar enggak nggak bosan mendengarkannya. Kemudian ada lagi pencapaian kuliah pendidikan Pancasila Nah, setelah kalian meng men, uh, satu semester ini harapannya ini harapannya setelah kalian mempelajari pendidikan masalah ada kalian memiliki kemampuan analisis berpikir rasional bersikap kritis dalam menghadapi persoalan persoalan yang dalam kehidupan bersakat berbangsa dan bernegara. Nah ini sangat penting. Nah itu. Kemudian memiliki kemampuan tanggung jawab intelektual, ilmu yang kalian dapat dalam mengenali masalah-masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai uh, pancasila ini. Nah ini pengembangan dari ilmu yang kalian dapat diterapkan di kehidupan masyarakat bahwa kita udah, kita, bahwa kita mempunyai ideologi yang bisa mempersatukan bangsa dari awal berdirinya sampai sekarang. Kemudian mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideologi yang sesuai dengan sesuai bagi bangsa Indonesia yang menjemuk atau binika tunggal ika yang berbedaan. Mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan. Itu bukan hanya sekedar hafalan tapi uh, kalian bisa menjalani atau ditunjukkan dalam bentuk perilaku. Yang kelima memiliki karakter kelimuan dan profesional Pancasilais yang memiliki komitmen dan kelangsungan hidup dan kejadian bangsa eh, negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dengan kalian eh, menjalankan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila secara otomatis kalian eh, apa nama ini menjaga eh, negara kita dari berbagai perilaku yang menyimpang. Kemudian nah ini baru sedikit masuk pada materi tapi ini belum saya jelaskan nanti kalau pada tamu muka baru saya akan jelaskan nanti nah itu ini nanti nanti biar kita nggak uh, apa nama ini nggak terlalu jauh oke okay. Oke, okay, itu pengantar. Nanti misalnya ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan bersama uh, apa namanya di ruang kelas atau kalau online biasanya saya akan lebih lebih pada memberikan pemahaman di tugas nantinya. Nanti syukur-syukur saya bisa bikin podcast biar kalian bisa pahami. Nah, untuk referensi Referensi saya menganjurkan kalian yang pertama untuk uh, pendidikan sila di masa pandemi supaya kalian tidak tidak uh, banyak mengeluarkan pengeluaran kantong si kantong. Uh, mungkin buku yang kalian bisa miliki adalah referensinya pendidikan Pancasila di Perguruan tinggi itu catakan uh, riset edisi tahun 2016 itu nanti di pdf asal kelihatannya itu banyak di apa namanya ini uh, di internet ini bisa kalian searching kemudian pendidikan Pancasila uh, Prop Kailan Kemudian kalau kalian mempunyai uh, dana lebih kalian bisa beli buku Negara paripurna ini, karenanya, yudi yudilatif Ini sangat bagus. Walau ini, saya belum juga baca. Baru sekintas, baru awal-awalan, tapi bukunya sangat ringan, Jadi, tidak berat, Jadi tidak terlalu banyak bahasa ilmiah. Bacanya mau, kalau membacanya juga uh, santai. Nah, itu oke. Okay, terima kasih. Itu uh, penyampaian sederhana saya, pengantar mata kuliah. Pendidikan Pancasila. setelah ini nanti uh, kita dilanjutkan di grup WhatsApp. Apa yang saya, uh, apa hal yang minggu pertama ini kalian kerjakan, nanti saya akan sampaikan uh, melalui kegiatan perkuliahan daringnya. Gitu ya, ini video ini khusus yang daring, sip, 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 yang daring. Eh, uh, salah, cukup, terlebih dan kurang. Mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.